Keharmonian kempen pilihan raya kecil PRK Sungai Besar yang berlangsung sepanjang Ramadan ini tercemar ekoran tindakan menaikkan papan iklan bersifat provokasi dan perkauman. Pelakuan pihak tidak bertanggungjawab itu dilakukan di kawasan Pekan Sekincan mencetuskan kempen berbau sentimen kebencian. Serentak dengan itu, Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang turut turun padang di kawasan itu menyifatkan tindakan sedemikian sangat tidak bertanggungjawab. Dan saya melihat usaha untuk menimbulkan kemarahan kaum sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Ya? Dan saya harap mereka yang bertanggungjawab terhadap banner tersebut dapat tidak akan mengulangi dan SPR untuk mengambil tindakan yang cepat untuk menurunkan segala billboard dan banner sebab ini boleh menimbulkan kemarahan kaum. Dan saya rasa itu adalah kempen yang tidak sihat. Papan iklan tertera gambar beberapa pemimpin utama parti memaparkan kenyataan bersifat perkauman telah mencetuskan ketidakpuasan penyokong Barisan Nasional BN. Bagaimanapun, papan iklan itu kemudian diturunkan petugas SPR menyebabkan segelintir pemimpin pembangkang yang berada di lokasi tidak berpuas hati dan cuba mempersoal kewajaran berbuat demikian. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi memberi peringatan kepada semua agar berkempen secara berhemah tanpa menyentuh isu perkauman, kontroversi dan serangan peribadi. Berhubung papan iklan berkenaan, pihak berkuasa mengesahkan telah menerima satu laporan dan siasatan dijalankan bagi mencari pihak bertanggungjawab yang mendirikannya. Pegawai Perhubungan Media PDRM bagi PRK Sungai Besar, ACP Khalil Arifin, turut memberi amaran dan mengulangi peringatan sepanjang tempoh kempen. Isu-isu sensitif melibatkan perkauman dan fitnah perlu dielakkan bagi menjaga sensitiviti kaum serta menghormati bulan Ramadan. Dinyatakan juga mengenai permit kempen, 19 permit ceramah telah diluluskan.